Halo guys, welcome back to Livy ID. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk kali ini aku akan mereview semua addon yang cukup mantap. Jadi di addon ini kalian bermain ultra hardcore. Wow. Hardcore-nya aja susah, apalagi ultranya. Apa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Oh iya, jangan lupa klik like-nya dan subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Oke guys, bagaimana cara penginstalannya? Penginstalannya cukup mudah. Sama kalian tekan play, lalu kalian membuat dunia baru seperti biasa. Penginstalan addon ini sama seperti kalian install di dunia biasa ya. Kalian cukup memasukkan user pack dan behavior pack dua itu. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara di luar, karena ya di sini dekat sedang jalan, jadi suaranya kedengaran sampai dalam. Kalian bisa aktifkan dua-duanya, jangan lupa. Nah, kita sudah sampai di keyboardnya. Tadi aku udah setting-setting biasa ya, untuk contoh aja ini. Jadi, apa sih perbedaannya ultra hardcore dengan hardcore biasa? Nah, ultra hardcore itu dia nggak bisa regen. Darahnya nggak bisa regen secara natural ya. Untuk mode hardcore biasa, ya darahnya seperti biasa, seperti ini bisa regen kembali. Pertama aku akan mencontohkan dengan powder of snow. Kalian bisa melihat efeknya seperti biasa ya, kalian membeku dan herbal kalian berwarna biru. Nah, kalian bisa lihat untuk herbalnya nggak regen ya, tidak regen secara natural. Kalian harus memakai potion ya, potion of health, potion of healing. Nah ini untuk wither effect-nya. Tidak ada regen. Nah karena tadi saya salah potion, saya mau membeli potion. Sepertinya poison ya, pakai poison. Parah daripada yang tadi, efeknya lebih lama. Kalian bisa makan bucket of milk. Nah di sini kalian bisa menghentikan efek tersebut. Kalian bisa mengisi darah kalian dengan bottle of healing dan juga golden apple.
di sini ada tekstur pack apa atau mode education. Tahu ini buat apaan itu ya. Ya coba buah chorus ya, chorus. Lumayan susah untuk dicari. Oh, yang tadi itu tabel kimia ya, periodik, tabel periodik kimia. Nah, mari kita coba dengan buah chorus ini. Nah, ini tidak menambah ya dalamnya, melainkan bisa menambah bar makanan kalian dengan teleport. Kalau golden apple ini bisa regenerasi. Ini fungsinya apa ini? Mungkin ini education mode atau? Oke, sekian dari aku videonya. Maaf terlalu pendek ya. Karena ya contohin aja untuk mode ultra hardcore-nya, kalian bisa mendownloadnya dengan link yang ada di deskripsi. Oke, sekian dari saya dan see you. Nah, matanya berisik banget.